5 warung dan barak berkonstruksi kayu di Pahandut seberang Palangkaraya Kamis lalu terbakar. Saat tim damkar datang, kobaran api sudah membesar sehingga sulit dipadamkan. Dardi, warga sekitar, mengatakan api pertama kali muncul dari barak yang tidak berpenghuni dan langsung membesar, membakar bangunan sekitarnya. Untuk memadamkan api, petugas terus menyemprot titik api dan membasahi bangunan yang belum terbakar. Namun karena sebagian besar bangunan di sekitar lokasi berbahan kayu, membuat api terus menjalar. Dari listrik apa dari mana, Pak? Dari rumah itu, rumah kosong. Rumah kosong? Sudah ditinggal lama gitu? Lama sudah. Penyebabnya kira-kira dari listrik apa dari mana, Pak? Dari rumah kosong. Listrik. Apa yang pertama kali terbakar, Pak? Dari apa? Dari listrik apa? Dari listrik. Listrik? Konsleting listrik berangkali ya? Untuk memastikan penyebab kebakaran, polisi memeriksa saksi mata yang pertama kali melihat munculnya api. Dari Palangkaraya, Ririn Binti dan Abimanyu, Wahyu Aprianto, melaporkan.